video kali ini saya akan memperbaiki amplifier tua lagi ya, tipe PAZA2120, dan ini kerusakan mati total. Jika saya colokkan ke listrik ini tidak ada efek apapun, tidak ada suara, cuman LED powernya nyala doang, tetapi sinyal input tidak nyala sama sekali ya jika input saya sentuh. Jadi ini langsung saja saya bongkar ya. Ini saya cek untuk bagian fuse atau sekring yang terdapat pada PCB. Ini bentuk sekringnya seperti yang dipakai pada mobil ya, audio mobil atau amplifier mobil pakai sekring model kotak seperti itu. Dan ini saya coba ganti sekringnya. Ini listrik rumah atau listrik rumah tersebut langsung trip ya atau jeglek. Jadi ini langsung saja saya lepas ya PCB, nah saya bongkar. Setelah PCB terlepas agar lebih mudah pengecekannya, cukup kita cek untuk bagian basis ke kolektor emitter dengan posisi avometer ke dioda ya. Itu cek secara bergantian bolak-balik seperti pengecekan transistor biasa, tetapi ini masih terpasang PCB ya. Dan jika di avometer tersebut ada angka yang nol atau terdapat konslet, berarti transistor tersebut ya yang error atau yang sudah rusak. Jadi jika ada basis ke emitter atau kolektor yang ada yang konslet, berarti itu sudah bisa dipastikan transistor konslet. Jadi ini saya lepas ya, ini saya cek ada satu transistor yang konslet, jadi ini langsung saja saya lepas. Setelah saya lepas ini saya cek ulang ya untuk memastikan apakah transistor ini benar-benar mati, dan ternyata iya, transistor ini sudah mati ya. Jadi ini langsung saja saya ganti dengan yang baru. Setelah transistor final ini saya ganti dengan yang baru ya, ini saya tes lagi apakah sudah normal ya. Ini saya pasang lagi soketnya.
dan ini saya coba saya colokan ke listrik, sudah normal ya, sudah tidak konslet lagi. Ini untuk bagian transfer final ke tadi kan sudah terbakar ya, jadi saya pikir untuk agar lebih awet lagi, amplifier ini dikasih kipas ya, minimal kipas yang kecil itu ya, minimal sudah ada udara yang keluar masuk lah, agar nanti pendingin lebih dingin sedikit ya, agar tidak terlalu panas. Ini saya buat dulu rangkaian regulator untuk bagian kipasnya. Skema langsung saya tampilkan saja ya, agar lebih mudah difahami atau lebih mudah Anda merangkainya. Karena jika kipas kita hubungkan langsung secara langsung ya ke bagian power supply-nya untuk bagian power amplifier-nya, itu kipas sudah tidak kuat ya, karena kipas kotak itu tegangannya 12 volt DC dan untuk power amplifier-nya 26 volt DC ya, biasanya amplifier tua ini tegangannya. Jadi ini kita memerlukan tegangan step regulator step down untuk menurunkan 26 volt DC ke 12 volt DC. Untuk kipasnya ini saya memasangnya memakai besi ya, besi saya bentuk model L dan saya baut ke dalam box tua tersebut ya. Kipas ini saya arahkan ke pendingin transistor final. Ambil tegangan regulator untuk kipas tersebut ke bagian ELCO yang paling besar ya. ELCO paling besar tersebut untuk bagian negatif sebagai negatif regulator dan positif untuk positif regulator. Karena regulator ini bekerjanya cukup panas ya, tetapi tidak terlalu panas sebenarnya ya. Tetapi ini untuk agar lebih awet ya. Ini saya pasang pada pendingin bagian pendingin yang kecil itu ya, yang bawaan dari amplifier ini, amplifier tua ini saya baut, dan saat pemasangan regulator ini menggunakan transistor tersebut baut dengan pendingin dan jangan lupa untuk memasang bagian isolatornya, karena kalau tanpa isolator nanti terjadi konsleting listrik. Ini regulator sudah saya pasang ya, jadi ini sudah sebagai pengaman ya, agar tidak terjadi lagi transistor final yang terbakar ya, minimal sudah agar lebih awet saja.